Kelihatan? Kelihatan. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Om Santi Santi. Oke, di sini mungkin beberapa teman ada dari Puskesmas juga mungkin sudah berpengalaman ya, kayak Pak Sanusi dari Puskesmasnya mungkin sering mengerjakan dupak. Di sini saya cuma ingin mengulang lagi, kemudian mengingatkan, hayu teman-teman kita mulai merapihkan askepnya. Jadi jangan sampai pas ngumpulin dupak aja nih kita riweh ke asnya. Oke, sebentar ya. Nah, berapa persenkah perawat puskesmas yang mengerjakan askep? Kira-kira berapa persen Pak Sanusi di puskesmasnya? Yang rajin. Ada sekitar 70%. 70%, alhamdulillah. Nah, ini dari jurnal ya, didapatkan bahwa menurut Sabirin tahun 2021, perawat yang melakukan dokumentasi askep dengan baik hanya 26,3%. Terus faktor yang menyebabkan dokumentasi askep pada perawat puskesmas yang kurang karena fungsi manajemen dan program yang banyak. Motivasinya kurang juga, kemudian beban kerja yang berat ataupun mungkin monoton gitu-gitu. Ini menurut Yuswandi tahun 2022. Terus pentasian askep, jadi mungkin sudah lama ataupun mungkin saat kuliah saja, jadi sudah lupa. Kemudian pengerjaan askep pada pengumpulan dupak saja untuk biasanya jenjang PNS atau ASN. Ini tentang keluarga dulu saya jelaskan. Di sini askep keluarga yaitu suatu proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan holistik dengan menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan. Ini proses askep mungkin secara umum sama ya, kayak pengkajian, diagnosis, implementasi, dan terakhir evaluasi. Ini di yang beda, ini di tahap pengkajian. Dari pengkajian keluarga berbeda. Mungkin pengkajian pada individu di UGD juga berbeda. Di sini saya mengadu pada askep dari Kemenkes. Mungkin dari Karawang juga seperti ini. Mungkin ininya nanti kita saling sharing ya. Masing-masing wilayah. Di sini di Kota Bandung ini seperti ini pengkajiannya. Jadi kemudian ini nama kepala keluarga sama terakhir ada nama anggota keluarga. Sini di tipe keluarga tahap dan keluarga yang belum terpenuhi. Ini saya jelaskan sudah atau misalnya saya hanya review ulang lagi aja. Di sini ada di sini yang pertama yaitu keluarga inti, yang kedua jadi ada kakek besar juga tapi mempunyai anak. Kemudian nomor 5, keluarga dengan orang tua tunggal. Nomor 6, keluarga yang hidup bersama. Jadi pria, wanita, dan anak hidup bersama tapi tidak terikat pernikahan ataupun terikat dengan
apa namanya, hak dan kewajibannya. Nomor 7, keluarga dengan serial. Jadi bercerai, nikah lagi, tetapi dalam satu keluarga. Yang 8 yaitu keluarga gabungan. Jadi ada poligami atau poliandri. Yang 9 yaitu keluarga yang tinggal bersama. Jadi anak. Di sini tahap perkembangan keluarga. Saya review lagi ya. Mungkin udah pada tahu juga. Di sini ada 8 tahap perkembangan keluarga dari mulai awal nikah sampai dengan usia lanjut. Lindupak pasti sudah tidak asing dengan data-data seperti ini. Kita tinggal checklist yang ada di pertanyaan di sininya. Terus lanjut ke sanitasi lingkungan tentang PHBS-nya, terus ventilasinya, saluran air bahnya, sama kadar G-nya paling bawah. Nah, ini tentang kemampuan anggota keluarganya. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti akan muncul pada kemampuan. Nah, ini masih. Nah, ini form berikutnya kita spesifik kepada individu yang sakit. Nanti individu yang G, tensinya berapa, dasinya berapa, nadinya berapa, semua dikaji akan mana kelainannya. Nah, ini kalau dari form S kita ada nama keluarga diri. Di sini kalau misalnya masalahnya, saya ini contoh masalah tentang ada anggota keluarga yang sakit diabetes. Di sini ada dosa masalah yang dimunculkan. Nanti kita lihat bisa dari dirinya dia bisa menerima petugas checklist 1. Kalau misalnya dia sampai ke melakukan tindakan promotif, dia sudah masuk ke keluarga mandiri. Pada diagnosis keluarga ada 2 diagnosa yang bisa diterapkan, yaitu diagnosa individu dan diagnosa keluarga. Pada diagnosa individu mungkin sama seperti ada konsep keperawatan kayak medical bedah, tentang bersihan jalan lepas. Kalau misalnya keluarga, kita bisa adopt ada format beberapa diagnosa keluarga di TKI. Nah, ini tindakan perencanaannya yang ada di format dari Kemenkes. Nah, ini diagnosa keperawatan keluarga menurut SDKI. Ini beberapa pilihan dari diagnosa keperawatan keluarga dan kata kunci yang bisa kita terapkan di sini. Diagnosa pertama yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga. Data kuncinya yaitu datanya adaptif, jadi keluarganya udah bagus, terus cenderung mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi semua datanya itu bagus-bagus semua, ke arah positif. Nah, diagnosa yang diangkat bisa kesiapan peningkatan coping keluarga. Ini diagnosanya D0090. Diagnosa yang kedua yaitu ketidakmampuan coping keluarga. Kata kuncinya yaitu keluarganya ada yang mengabaikan atau tidak mengetahui. Kemudian ketika penurunan coping keluarga. Ini kata kuncinya yaitu coping penerimaan keluarganya mengalami penurunan. Jadi keluarga yang tadinya adaptif menerima berubah, berkurang aware kepada
anggota keluarga yang sakit. Kemudian, diagnosa yang keempat, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Di sini, kata kuncinya yaitu datanya adaptif, cenderung mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan manajemen kesehatan. Kalau dengan diagnosa yang pertama, yaitu perubahan perilakunya aja, yang diagnosa keempat, yaitu tentang perubahan dari manajemen kesehatan keluarganya itu sendiri. Yang diagnosa yang selanjutnya yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Di perilakunya juga salah. Ini kata kunci dari diagnosa manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Kemudian diagnosa selanjutnya yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Di sini cirinya pengetahuannya baik. Jadi keluarga itu sudah tahu tentang penyakitnya, tetapi perilakunya itu maladaptif. Jadi misalnya keluarga sudah tahu tentang bahaya hipertensi, tetapi tindakan dari keluarganya itu tidak mendukung dari pengetahuannya. Itu kita bisa diagnosa pemeliharaan kesehatan aktif. Diagnosa yang terakhir yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Di sini upaya perawat cirinya, upaya perawatannya gagal, sulit dan tidak efektif karena berbagai faktor yang mendukung. Ini contoh intervensi dari diagnosa keluarga. Diagnosa contohnya yaitu ketidakmampuan coping keluarga. Kalau yang sudah punya buku SIKI, buku STKI, halaman XX bisa kita buka. Kemudian di SIKI-nya kita buka halaman 479. Di situ ada beberapa pilihan dari intervensi utama dan intervensi pendukung yang bisa kita pilih. Nah, nanti dari situ misalnya ini intervensinya yang utamanya yaitu dukungan coping keluarga. Nanti bisa kita lihat di buku SIKI-nya ada beberapa pilihan dari tindakan keperawatan. Ada empat biasanya yang dirujuk dari STKI-nya untuk bisa kita pilih. Ya, saya tindakan observasi, petik, sama kolaborasi bisa sesuai dengan keadaan intervensi mana yang cocok untuk keluarga yang kita kelola. Ini sebagian contoh kecil aja. Sebentar loading. Nah, kita lanjut tadi ke askep keluarga. Mungkin nanti kita sharing ya habis ini. Sekarang kita lanjut ke askep komunitas dan kelompok. Nah, ini pengkajian askep pada kelompok. Ini yang format dari Kemen. Ini format pengkajian askep kelompok dari Kemenkes. Di sini ada beberapa data yang bisa kita kelompokkan dan kita isi, nanti akan ketahuan kelompok ini kira-kira menjurus ke permasalahan mana. Sini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, agama, TTV dari masing-masing anggota kelompok, riwayat penyakit, tidur, polanya, sama analisis masalah kesehatan yang ada di masing-masing anggotanya. Kalau misalnya anggotanya sama,
mungkin nanti akan kelihatan, misalnya, oh ini kelompoknya kebanyakan DM. Nah, kita bisa ngambil diagnosanya ke arah yang masalah DM. Kalau misalnya kebanyakan hipertensi, kita bisa ambil diagnosa ke arah hipertensi. Nah, ini lanjut ke aspek masyarakat. Nah, pengertian komunitas dulu. Di sini, pengertian komunitas menurut Warmer tahun 2013, yaitu sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain, memiliki kepentingan yang sama, membentuk dasar bagi sebuah rasa kesatuan dan kepemilikan. Peran perawat di sini yaitu memberikan aspek komunitas melalui pendekatan proses keperawatan. Nah, ini pengkajiannya CASP mungkin udah pada tahu ya, berdasarkan teori Betty Newman tentang garis pertahanan. Di mana Betty Newman itu mempunyai tiga garis pertahanan. Garis pertahanan luar, tengah, dan dalam. Di sini ada untuk data inti untuk garis pertahanan luar tentang demografi, nilai etnis, budaya, kepercayaan terhadap kesehatan, sejarah dari komunitasnya. Jadi misalnya kalau kita dapat wilayah, misalnya 20 kelurahan, biasanya kita ambil data dari SMD ataupun dari data demografi yang ada di wilayahnya. Kemudian sistemnya itu lingkungan fisik, pendidikan, ekonomi, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintah. Sistem selanjutnya itu pelayanan kesehatan, sosial, komunikasi, dan rekreasi. Ini data yang dikumpulkan dari aspek masyarakat, yaitu data primer, pengumpulan data secara langsung melalui wawancara ataupun angket dan kuesioner. Biasanya bisa dari SMD juga. Kemudian data sekunder, pengumpulan tidak langsung berdasarkan data dokumen seperti demografi, profil wilayah, dan epidemiologi. Ini diagnosa keperawatan komunitas menurut SDKI bisa diterapkan pada kelompok atau kategori. 5 diagnosa keperawatan komunitas yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu tentang perilaku kesehatan cerita untuk ini diagnosanya. Nah, kata itu manajemen kesehatan efektif ini untuk yang sudah terus ini contoh intervensi dari di sini diagnosa yang diambil yaitu manajemen kesehatan siki, buku sikinya nanti ada di halaman XX itu. Nah, nanti itu ada tautan kita bisa cari. Nah, kalau udah di SS itu ada, nanti kita buka halaman 484 tentang manajemen kesehatan tidak efektif.
Nah, nanti di 484 itu ada pilihan ada intervensi utama ataupun intervensi penunjang yang mau kita ambil. Jadi, Siki lebih permudah. Jadi, kita tinggal ngambil-ngambil aja diagnosa dan intervensi apa yang mau kita terap untuk pemetaan askep kita. Nanti di sini saya udah ngambil contohnya di intervensi utamanya yaitu dukungan pengambilan keputusan. Nah, terus buka di halaman sikinya nomor 34. Di situ ada banyak tindakan keperawatan yang mendukung diagnosa kesehatan. Askep keluarga ya, tindakan observasi, tindakan edukasi, sama kolaborasi. Kita tinggal pilih saja buku Siki itu, gitu. Untuk di Kota Bandung, kebetulan kalau yang individu itu biasanya kita udah checklist sama keluarga juga kebetulan lagi mau dimatangkan untuk penyamaan format askep di Kota Bandung. Ini lagi tahap proses pembuatannya. Jadi biar di Kota Bandung seragam format askepnya, baik askep keluarga, pribadi, kelompok, dan masyarakat. Itu kebetulan memang kemarin juga saya ikut rapatnya juga untuk pembahasan askep dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Boleh mungkin sesi sharing saya cukup sekian. Mungkin nanti kita saling sharing tentang pengalaman pribadi ataupun di puskesmasnya masing-masing. Oke, mangga Teh Sri, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Teh untuk pemaparannya tadi. Ternyata emang menarik juga ya. Ternyata di puskesmas itu nya lumayan banyak ya Teh, yang tadi udah dicontohin form-formnya dari pengkajian, terus dia kan askep keluarga, kelompok, dan masyarakat 26 yang mengisi, mungkin karena banyak. Nah, sharing atau mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai asuhan keperawatan keluarga, kelompok, dan masyarakat, saya persilahkan. Ini Tenisa ada yang menanyakan di kolom chat ini. Boleh Teh. Ini pertanyaannya, pengkajian pada gerontik komunitas home care dan keluarga, pengkajiannya ini sama atau enggak katanya? DPD cuma enggak ada yang mau. Okay. Ada lagi Teh? Baru satu. Di sini pengkajian keluarga gerontik ya Teh? Ya, gerontik. Oke. Okay. Untuk pengkajian keluarga pada gerontik itu sama ya? Sama formatnya. Sama benda. Ada di mute dulu aja kayaknya Teh Sri. Bagus. Teh Sri di mute aja ya. Teh. Bentar Teh. Yang aku pakai tuh. Oh, lucu kok ya batik-batik. Gotik apa? Duster. Master sih. Sama Teh Sri aja di unmute-nya Teh. Bukan host-nya Teh. Bukan host-nya ya. Ya udah deh saya coba jelasin aja. Udah. Jadi udah.
Oke, pada pengkajian keluarga dengan gerontik itu sama formatnya. Paling nanti dibedakan itu pada usia sama permasalahan yang ada di individu. Dari coping keluarganya atau pengetahuan keluarganya yang kurang, kita sesuaikan dengan diagnosa dari keperawatan keluarga itu tersebut. Jadi formatnya sih sama teh. Sudah jelas? Jadi formatnya sama aja ya teh ya? Iya, formatnya sama. Terus dilanjut ke... Tanya terus untuk promotif, bagaimana dengan terus pertanyaannya promotif preventif ya tadi teh dimasukkan dalam ya. Dalam intervensi di sini di buku Siki itu ada beberapa intervensi di dalamnya ada tentang promosi kesehatan di sini contohnya kayak memfasilitasi keluarga bagaimana tentang coping keluarga yang adaptif. Nah, di situ ada banyak. Jadi sebenarnya promosi dan preventifnya itu bisa diterapkan dalam intervensi keperawatan. Di Siki ada semua, nanti kita tinggal pilih aja. Ada beberapa intervensi yaitu tentang penyuluhan-penyuluhan juga ada di Siki itu. Dan preventif itu juga ada, kayak misalnya yang pencegahan penyakit epidemiologi itu juga ada. Di Siki ada semua teh. Oke, baik. Ini untuk teman yang bertanya. Boleh, silakan. Atau mau sharing dari SD, bagaimana ASKEP? Di Karawang bagaimana ASKEP di puskesmasnya teh? Siapa tahu ada orang puskesmas yang mau sharing teh. Yang ingin ya mungkin ada yang mau share. Mungkin Pak Haji Sanusi dari Pemkan ya untuk ASKEP-nya ya. Kalau untuk di Kabupaten Karawang bagaimana mungkin teman-teman ada yang mau sharing tentang ASKEP yang ada di Kabupaten Karawang sendiri? Iya, betul. Pengen tahu bagaimana di Karawang. Pak Sanusi gimana? Pak Juci. Pak Sanusi mungkin bisa sharing seperti apa kalau ASKEP di Puskesmas Purwasari. Purwasari ya Pak ya? Betul. Sama itu tadi dari Depkes juga sama dengan yang di Bandung sama. Oh sama ya Pak kayak gitu formatnya. Iya sama. Alhamdulillah. Mulai Kota Bandung rencana mau agak dirubah sih Pak ininya formatnya karena kan dari Kemenkes ngeluarin yang terbaru itu masih kosong. Nah, kemarin katanya pengen kita ada checklistan gitu yang keluarga sama kelompok juga. Cuman lagi dibahas. Mudah-mudahan cepat selesai formatnya. Jadi lebih mudah mungkin ya teh kalau tinggal checklist, gitu. Kalau yang tadi mah kan kayak soal esai banyak banget gitu ya. Terus yang dikajinya bukan cuma satu, tapi banyak kan ya keluarga. Betul. Jadi lingkungan rumah juga mau dikaji. Nah ini ada satu. Diagnosa yang pertama kayak tadi diagnosa individunya, individu dari lansianya itu tersendiri kayak misalnya dia dengan stroke. Berarti kita diagnosa individu dengan
stroke-nya kayak gangguan perfusi jaringan ataupun kalau misalnya dia DM ketidakstabilan gula darah. Kemudian diagnosa kedua yaitu diagnosa keluarganya itu tersendiri. Kayak tadi pilihannya kan ada diagnosa keperawatan keluarga yaitu tentang coping keluarga ataupun manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Jadi bisa dua diagnosa diterapkan pada askep keluarga teh. Gitu, Pak. Jadi kada askep keluarga itu bisa dua diagnosa kita terapkan, diagnosa individu dari individu yang sakit sama diagnosa keluarga gitu. Berarti diagnosa utamanya tetap pada individu tersebut ya, Teh Nisa. Terus selanjutnya baru untuk diagnosa keluarga pendampingnya ya mungkin ya. Nanti ada sistem scoring kalau misalnya di keluarga teh. Oh, scoring ada berarti yang scoring. Lebih tinggi. Iya, yang lebih tinggi mana? Nanti coba nanti saya share sistem scoringnya ya. Jadi jadi scoring itu bisa kita lihat ada beberapa yang di apa sih uniknya di diagnosa keluarga itu, diagnosa askep keluarga dan komunitas itu ada sistem scoring. Jadi nanti kita bisa milah ke diagnosa mana nih yang paling prioritas kita tegakkan. Walaupun misalnya ada keluarga yang lebih tetap ya setelah dikaji kayak screening ya. Iya, ada yang mau sharing atau ya jadi paham gimana sih pada asuhan keperawatan apa? Ini kebetulan pesertanya banyak ya teh, 80 orang ternyata yang menyaksikan malam ini. Jadi, alhamdulillah. Padahal ini udah malam, udah jam 9 malam waktunya orang-orang pada tidur ya. Ada yang dinas, tapi masih pada semangat gitu, 80 orang. Mungkin ada lagi yang mau sharing atau ada yang mau diskusikan teman-teman. Biar makin malam makin panas. Oh ini ada pertanyaan ternyata. Mengevaluasinya berapa hari katanya Teh? Oke, untuk evaluasi bisa, kan ada beberapa evaluasi ya, ada evaluasi proses, ada evaluasi dari outcome-nya. Kalau evaluasi proses bisa pada saat kita melakukan intervensi itu, kita bisa evaluasi. Untuk outcome itu kalau misalnya bisa juga hari itu, kalau misalnya pengetahuannya itu baik, kita bisa evaluasi hari itu juga. Tapi kalau misalnya kayak kita kan ada KM 1 sampai KM 4, jadi bisa balik lagi untuk sampai ke KM 4 itu minimal 6 kali kunjungan. Gitu. Jadi hasil itu bisa dievaluasi pada hari pertama juga, kalaupun ada intervensi ya pada hari pertama itu. Kalau ada hari intervensi hari pertama kita langsung evaluasi. Tapi kalau misalnya hari pertama kita baru sampai pengkajian ataupun bina tras aja, kita bisa besoknya lagi intervensi lagi dan evaluasi gitu teh. Berarti kunjungan ya, masuknya itu kunjungan ya, ke masuknya keluarga, kunjungan ya? Keluarga ya, betul. Berarti lumayan juga ya, maksudnya kalau ada berapa keluarga berarti semua dikunjungi. Kawalnya kita giliran teh, jadi kalau misalnya itu misalnya gitu ya, teh? Iya betul, posyandu misalnya sebulan atau bisa lewat WA atau harus tatap muka, bisa juga dua-duanya sih kalau misalnya lagi ini dari Samsung atau
Ya, bisa lewat WA ataupun tatap muka. Jadi kalau misalnya lewat WA, mungkin kalau misalnya kita melakukan intervensi, nanti bisa kita pantau sorenya. Misalnya, nah itu bisa juga sih. Sebenarnya kita bisa lewat WA juga. Ataupun, misalnya kita udah ngarahin nih lewat WA ataupun lewat ini. Coba dipraktekkan gitu, bisa juga ataupun tatap muka juga sebenarnya bisa, asal pendokumentasiannya aja sih teh. Lewat WA kita tinggal tulis aja di RM-nya lewat WA gitu. Itu langsung tatap muka gitu ya teh, jadi langsung mm-hmm. Kalau lewat WA kan biasanya suka apa ya, jadi beda lah kalau misalnya kita langsung tatap muka gitu, edukasinya beda mungkin ya. Iya, betul-betul. Ada lagi tuh ya, kriteria keluarga yang bisa bikin pengkajian. Jadi, kita kriteria keluarga bisa mengadop ke perkesmas. Kita kan ada program perkesmas ya. Keluarga dengan resiko tinggi itu ada keluarga dengan maternitas. Perkesmas itu usia dengan di atas 35, bumil dengan riwayat persalinan banyak, terus jarak antar anaknya itu terlalu dekat, itu masuk ke maternitas. Habis dari maternitas, kita bisa ke keluarga dengan gangguan gizi pada anak. Anak dengan BBM, keluarga dengan anak dengan gizi garis bawah merah atau BGM, atau anak dengan gangguan stunting, itu bisa masuk. Itu keluarga dengan gizi. Tadi ada dua ya, keluarga maternitas, keluarga dengan bumilnya yang resiko, keluarga dengan gizi. Jadi misalnya anaknya stunting, anaknya BGM, atau anaknya gizi kurang, atau anaknya dengan gangguan gizi. Yang ketiga, yaitu keluarga dengan penyakit menular. Jadi, kayak penyakit menular, terus keluarga dengan penyakit tidak menular. Keluarga dengan kanker, nah itu masuk ke keluarga yang kita bina. Itu tadi penyakit tidak menular. Terus yang kelima yaitu keluarga dengan lansia. Jadi yang penyakit menular kan kadang ada yang lansia, ada yang enggak. Nah yang kelima itu khusus tentang keluarga lansia. Itu dari macam-macam keluarga yang kita kaji. Ataupun data dari PIS-PK. Itu data PIS-PK dari tahun berapa, yaitu Perkesmas terintegrasi dengan PIS-PK. Jadi keluarga tidak sehat pada PIS itu intervensi. Kesehatan atau perawat di perkes pas kajian itu sama bidan dan si bisa kita sama perawat gitu. Saya pun kadang minta data bumil Risti itu dari bidan gitu. Jadi tiap bulan misalnya berapa nih bumil yang Risti misalnya, udah dikunjungin belum? Nah itu bisa kita masuk ke askepnya kita. Jadi memang perkesmas itu menyeluruh, nggak dikotak-kotakin profesi. Kadang saya ngambil juga data dari petugas gizi, misalnya ke rumah orang tuanya penyuluhan, itu masuk ke kita juga. Karena perkesmas juga kan semua lintas profesi itu masuk. Jadi bukan kita aja yang kadang intervensi,
Di situ ada kolaborasi masuk ke intervensi juga. Berarti kerjasama ya, bukan cuma ya. Perawat aja ya, bukan cuma bilang saja. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang sharing lagi nih untuk askep di puskesmasnya seperti apa? Atau mungkin untuk Karawang ada rencana untuk menyamakan askep nggak nih sama kayak di Bandung nih? Iya. Kadang kan kayak apa tim penilai dupak. Nah, kadang suka ya. Pusing juga kan kalau misalnya askepnya beda-beda gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan? Ini lumayan banyak sih sebenarnya dari puskesmas ini. Nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Iya. Kalau mau tema apa, boleh. Siap-siap, Teh. Nanti kita ketemu di session sharing berikutnya. Teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, sampai jam berapa ini, Teh, Sri? Ya, sampai sepuasnya teteh aja. Jangan lah. Satu jam aja, satu jam. Udah waktunya istirahat. Iya. Udah kayak kuliah malam, kayak makin malam. Sampai 9:30 aja kali ya, teteh? Ya, 9:30. Mampir lagi. Ayo, mungkin teman-teman ada yang masih belum puas, mau nanya lagi, atau mau sharing nih di puskesmas teman-teman tuh seperti apa. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, ini ada ternyata nih. Bapak Eman. Assalamualaikum, Bu. Kenapa ya askepnya beda-beda? Beda-beda antar daerah. Apakah ada standarisasi askepnya? Nah, ini yang tadi kita bahas teh. Ada standar kelompok dan masyarakat. Ya, kalau misalnya askep keluarga, kelompok dan masyarakat itu sudah di-share sama Kemenkes ya. Tadi yang saya sharing itu format dari Kemenkes. Itu sebenarnya pakai yang itu. Tapi kadang memang di lapangan ada yang dimodif gitu. Jadi tergantung kepraktisan dari wilayahnya. Itu kalau misalnya udah sepakat dari Kemenkes pun kemarin katanya dari tim Dinas Kesehatan juga membolehkan gitu. Sebenarnya memang formatnya itu sesuai kepraktisan gitu dari masing-masing daerahnya. Dan kesepakatan gitu. Jadi sebenarnya memang standarnya itu ada ya Teh. Cuman balik iya. Lagi ke usernya mau plek kayak gitu atau ada yang ditambahkan atau yang dikurangi mungkin ya. Tapi iya, intinya betul. Mungkin isinya hampir sama. Betul, betul. Intinya harus sama. Ya harus sama. Biar gak melenceng. Betul. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan. Oh, terima kasih kepada Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Kalau tidak mau didiskusikan lagi, mungkin kita akan pamitan atau masih ada yang mau bertanya langsung nih. Jadi kasih kesempatan 5 menit terakhir. Atau mungkin udah pada ngantuk deh. Udah malam teh tuh udah pada mulai pada keluar teh mungkin nanti untuk materi yang kurang yang tadinya 80. Oke, baik kalau
kalian sudah cukup. Sudah cukup jelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya mewakili DPD PPNI Kabupaten Kerawang. Pertama mengucapkan terima kasih banyak untuk Teh Enisa yang sudah menyempatkan waktu istirahatnya untuk bergabung sama kita nih di sharing session. Nanti saya tunggu ya Teh, katanya nanti mau ada sharing session selanjutnya. Iya, mungkin nanti ayo. setelah apa yang tadi apa tuh mau menyamakan POM ya se-Kabupaten Kerawang, mungkin nanti bisa di-share kembali hasilnya seperti apa ya Teh ya. Boleh. Sekota Boleh. Bandung Teh. Oh iya, sekota Bandung. Luas juga ternyata ya sekota Bandung. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di sharing session kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, keterlambatan waktu. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh. Ya, sama-sama Pak Hasan. Baru nongol Pak Hasan. Pak Hasan baru nongol.